Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang hari ini, pagi hari ini. Salam sehat buat kalian semua. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan yang sing angel, sing apa bae, sing angel kepenak, kepenak tidak. Nih, pagi hari ini Yukaisa mau keliling jagat, Lur. Mau cari sesuatu. Soalnya ini musim hujan, res-res pada metu. Pokoke sinangalas, ulah kelabang, gibuk pada metu. Nah, sinang desa musim hujan juga pada metu kabeh. Larun. Ya pokoke larun pokoke akeh pada metu soalnya musim hujan ge turu ya anget dadi kepenak. Ya terus ayo di tetna bae nyot mendi ki ya. Ngarap apa ya? Ya gue ketemu apa bara, apa bedara. Dadi urung genah. Kan pelang-pelang jagat yang mulai. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Oke. Oke Lur, udah sampai puncak ya. Kali ini ngontennya gak tau masak tau enggak. Sing penting kami ini mau menghibur kalian semua, mengasih pemandangan yang jos. Masalah makan-makan sih udah gak asing Lur. Setiap hari yang kau nang rumah ya sing jane wong urip ki tinggal dina numangan. Ya apa gratisan pemandangan Lur. Mune tonton terus ki pemandangan kan yo ngapa? Pikapora pasti jos. Ngomong-ngomong kayak ana wong nang gubuk, batire yo guys, Mbok. Bukan batir. Kaya mana besan Adi. Jadi Adi nembak kayu kaya isem kek. Uli Adi nembak kaya wong sinang gubuk Lur. Ya ayo dolan. Yuk yuk. Gak asem bertamu. Ya jalan karena di suku apor jajan. Saru. Harus apa nih kok mbak? Lu gua minum nanti. Kona-kona. Kol. Kol, sing tudungan yuk. Kol. Sing wedon kok kaya nong-kona kok. Kota Lur nang alas nang alas bukakan kita termasuk ya kiye mertamu mertamu rem jagong terus jalannya anak gandul mau nang gubu bekumpit tuh bawa musik pokoknya anak gula teh pokoknya demsari dadak bengek musik bukan Lur kesici oke, bantu kita lihat. Tege. Sayur bening. Tapi kok sama orang jaluk. Cuma tadi kan kita wani gandul. Oh, mau besok. Ireng. Gandul-gandul Lur. Tapi ini cuma gandul ya. Walaupun cuma sampai walaupun cuma gandul ya. Ya apa izinnya di deder wae ora. Oh, berarti. Sing di deder sih sing yang apa? Sing apik yuk. Ya, apa nek di deder? Oh, mbok ya sing. Wala kelalen. Wong anu wis ayo kelalen. Sampai keringete gobes ya. Ngulik mar ya guys bismillahirrahmanirrahim manis banget tuh wis ompong wis tuwa dadi manggon utama. Cukup lah mereka yang gue kemar Lur. Lur udah keliling jagat udah pokoknya udah kesel banget lah ya. Tapi kok nggak belum nemuin apa-apa, tapi kayaknya juga sih nemuin perutnya kan udah lapar ya.
Orang gak bekal ya, yuk. Orang gak bekal tapi kejebret. Ya gue. Apa gue? Ya enak. Iya lah, Pak. Sing penting siki ya apa nemune lur. Ini kan punya saudara. Jadi yuk semua. Ge. Ngeduk lah ya. Iya. Kok kena dibakar. Soalnya orang enggak peralatan juga sih. Hati-hati yuk. Iya, ini enggak bawa peralatan lur, soalnya kan tadinya enggak niat masak ya. Niate masak nang rumah. Ya, enggak masak nang rumah. Niate ge menghibur penontonnya. Memberikan pemandangan yang indah, sejuk, damai. Nah, tapi ngomong-ngomong lapar, jadi ya anak, ya anak. Gede-gede kok. Bakar bae lah. Enak. Iya, karena gue ganjel perut. Oh iya deh. Jos yuk. Enak kan dibakar legi. Kenyil-kenyil. Tapi kan aku beda. Karena aku beda. Udah apa-apa lah. Kau tak jadi apa sih pak? Ini beda ya kader angkurit. Kau gue kayu sing atos. Nggak. Ya justru malah. Iya. Rasa apa lah ya? Ganyong be. Enak. Urut temen. Ya urut lah. Di kaki sih lemah di kondisi. Ini sempet mulut gue. Apa ya? Sapi. Kalau cahaya. Walaupun cuma ganyong lur, kita nanggu tambah pencok. Apa ini? Apa juga keren lah pokok. Kalau orang gua biasanya kan daerah pati ini ya. Iya. Bisa lah. Cukup lah ya. Iya. Berapa apa dibakar tanah emang? Yang kau kiri tandur. Tandur malih. Wis tanduri. Piye? Bos, gue orang bosok e bakal lah. Sapa tau kon nemu bahane mana. Arep gue bakar ganyong. Mungkin seliane ganyong bukan asliane mani kok ora ngerti. Ih, tinggal mung gelak. Apa nih? Ih, mlebu mung jero, ih. Apa nih yuk? Kayak reke murek malang kula ya. Iya kok dia kali lah. Orang yuk. Iya aja mana emang. Ber loh. Jadi wong tukang ngonten kudu apa bedoyan lur. Nek orang doyan ya kelaperan. Orang berpetualang mau dibay. Keliling. Iya. Juga semua keliling jagat. Iya, semua keliling jagat ya, keliling jagat. Awas yuk aja, apa-apa diukrik, kukrik, bukan ular orang ngerti. Ular mana dibakar, karena ular. Iya memang lur biasanya ya, di tempat kami itu banyak binatang itu ular, termasuk ular itu ular gitu tuh. Kalau musim hujan seperti ini, dia tuh senang banget pada betah banget di bawah-bawah tumpukan kayu. Kalau sing galung banget sih malah justru ora. Tempat sing adem-adem lah. Iya, sing nggon padang, terus sing adem. Ya iki intine ya nang ser biasane kan nang ser tumpukan kayu kayak gini, Lur. Iguen yuk. Iya. Iguen? Iya. Kan kayak pernah kan wong ginaka kan pernah dicokot ular ben tumpukan kayu. Ayo gimana ngene? Ora, dadi kayu bar diteratasi dicorna baik. Nah terus
kayu ini kan lagi gawa balik. Begitu lagi dicomoti kayune, dekene iki ora ora kemutan anak rasa apa ora. Kata-kata dicomot lah. Sing pernah karno kae lho nyumbang darah. Oh iya. Kan pernah kan? Nang ben lagi nang rumah sakit. Iya. Donor. Nanti kan golek mangan dicari. Jangan dicepelein seorang ganyong lur. Ganyong ini sejak zaman dulu penjajahan Belanda ya. Ini makanannya wong gien lur. Makan orang zaman dulu ini. Makanya harus diuri-uri atau sampai musnah. Soalnya ganyong ya enak juga sih. Rasanya manis, lebih enak. Bisa gue tambah kencot. Selain ganyong, mau bakar pisang juga. Soalnya kencot banget. Kayak lu gedang. Waktu ini dulu ada gubuk. Dijual ya belum payu, soalnya masih nom. Dibakar enak apa enak? Dibakar enak. Enak. Aku orang gak bakal apa-apa. Ya, sengaja kok. Rak. Makan tega baya. Ini ya, makan tega baya. Pengen... Kenapaan? Segala, iya. Yang gitu pengen tajil. Ngapa urung ganyong ya perlu ganyong, oh ganyong urung mateng dibalik iya, dikir-kir mateng yuk kalau pisangnya kayaknya udah mateng terusnya ya memang ireng, bukan ireng apa-apa loh namanya ganyongnya, ganyongnya namanya barang dibakar ya pasti geseng, pasti ireng mungkin tapi kan di mam jerohnya udah ireng-ireng nanti diceti jadi ganyongnya. Oh, benda kena telu ke? Iya, iya. Ketemu dene. Ini ganyong, ini pisang, ini gedang. Nek ganyong ya beda lu kalau. Tapi ini ganyongnya ya pasti enak lah. Jadi, oh ganyong ya, walaupun ganyong apa? Iya, enak kenyil-kenyil gitu. Iya, tadi nek ganyongnya kenyil-kenyil emang. Kok kena dendis itu? Ya, kok kan nunggu habis nila lah, ya Allah Mas Rohim. Kelur, lek mari ikut makan. Karena udah mateng ini. Ini udah mateng. Di pisang, nyobain. Pisang. Ireng-ireng tapi gurih. Ngutal. Udah bismillah tadi ya, ini ganyong, Lur. Ya, ini ganyongnya. Ya. Ganyongnya ya ireng lah, bakar lah. Ada orang sanggup wedang mah ning. Ya. Sanggup iya, pokoknya orang sanggup wis melalang jagat ora sang wedang. Enak banget. Pol. Tapi ganyongnya enak lho, enak. Legi. Gemennya sering banget makan jagat ganyong di rawun. Bukannya sering rawuni. Lul, buka isem tuh udah ompong, nanti makanya susah. Kalau yang keras-keras sebenarnya tuh ya kayak sing atas-atasnya saking senengnya, termasuk balung lah ya. Mangan apa? Ya, balung ibak lah. Ge, nikmat deh kesimpulan. Aki, ganyong bakar ternyata jauh lebih gutel lur. Enak temenan lagi. Dong. Arpora lur. Buket banget. Buket enak. Bapak, berapa tuh orang mengribah, penting doyan apa-apa, orang bakal kelaparan dulu.
contohnya ini. Zaman dulu ya, ini sambil makan sambil cerita. Ini zaman dulu lur, jadi mungkin berasnya setengah kilo, terus diirisin pisang, terus diliwet lur. Itu bener-bener temenan orang-orang Lombok, temenan. Itu kata nenek juga isem, kalau juga isem sih ya belum mengalami seperti yang itu. Seperti nyong bengeti ngambah Jakarta beminggat. Masa minggat? Ya karena melas banget deleng nak wong tuane ya nyong niat arep golek duit ya. Lho gue udah mung Jakarta pertama lu ngomong Bandung likmar minggat. Minggat terus ketemu tetangga nang kereta api. Tetanggane ki ora ngakoni nyong, tanggane isin mungkin ya malu lah. Bajunya likmar compang-camping mungkin lah ya. Ya ora waweri nyong padahal nyong arep ngendi gue wong arep menang terus ngilang. Mungkin ya malu punya tetangga kayak likmar. Nyong kan muten bae gue lur. Nah nyong lagi nyapu nang ring jalan raya. Gue ana wong mlaku suka ngaduan ireng, wong ireng kan. Kakangku kan ireng, ganteng lah ya. Tapi kan gantengnya ora keton anu wis ado. Kayak wong kok ireng temen ya. Angger dulurku tanya ora tekaku ora barang perek-perek. Hah? Nyong yang ngapura nek gue nyong nang batin yang ngapura nyong ngomong aja yang ngapura nek dulur lanangku dulur sing tak sayang anggul lah ya dulur tercinta marani likmar kon Bali kone bapake kone simbok ora uli meranto adu-adu khawatir cuman dulu itu orang tua tuh khawatir banget sama anak-anaknya lu jadi anaknya merantau pun gak boleh takut terjadinya yang enggak baik lah ya. Memang ya kecilnya likmar sama biungnya mamat terus sama saudara-saudara memang enggak berkecukupan ya. Tapi masalah gue orang nomor siji lah ya. Sing penting guyub rukun. Terus apa ya? Guyub rukun uripe kepriya ayem tentrem lah ya, walaupun kekurangan tapi ya sederhana sing penting uripe dadi wong bener lah. Semua pada kalau ada makanan ngalahan yuk. Sing paling adil bagi-bagi. Bojone RW jauh, mbok sirus kaya. Angger kon bagi-bagi kuwe nomor siji wong tua disit sing diencengi ya. Engko liyane dibagi rata. Engko gar-gari setitik ya sing saipet ya bingung arep go sapa. Go kowe ya ora gelem. Kok siapa-siapa orang gelem? Ya terus? Ya si Dana ya walaupun si peti-peti dibagi bae tetep. Ya, kayak tukang bagi. Ya yuku mulane sampai tekan siki ya. Ingat terus lah. Ingat terus gemien zaman gemien. Walaupun hidup pe pas-pasan ora berkecukupan ya. Tapi wong apa ya? Ora terlupakan lah pokoknya seneng banget gue karena ya wong tua sih ngajari yuk iya almarhum bapake likmar pokoknya wonge tapi ngomong-ngomong sih tak pira mentang sampai ludes lur karena kencot gari pengen minum jadi balik lah iya pengen minum terima kasih udah mengikuti video Likman sama Yukaisem lur. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Dukung terus biar channel kami semakin berkembang. Betul. Jangan lupa senyum. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.